Seorang pembantu kedai maut selepas rebah dipercayai terkena serangan jantung ketika menunggang motor perhampiran Sekolah Kebangsaan Seberang Takir di sini malam tadi. Dalam kejadian pada pukul 9.45 malam tersebut, Rahman Samad 58 dikatakan dalam perjalanan ke rumah adiknya, Rohana 55 di Taman Permen di sini dari rumahnya di Kampung Seberang Takir berhampiran. Rohana berkata dia dan anak lelakinya baru menghantar pulang Rahman pulang dari Hospital Sultanah Noor Zahirah di sini pada pukul 5 petang. Abang saya Rahman sebelum ini ditahan di dalam Wad HSNZ selama 2 hari bagi menjalani rawatan jantung. Dia sepatutnya menjalani pembedahan jantung di Hospital University Sains Malaysia, Kubang Kerian, Kelantan pada bulan depan, katanya di sini hari ini. Rohana berkata, sewaktu kejadian, saya cuba menghubungi Rahman sebanyak 2 kali tetapi tidak berjawab. Tambahnya, tidak lama kemudian dia dimaklumkan anak lelakinya tentang kemalangan menimpa abangnya.